Halo para subscriber pada Bas Bali dan para pemirsa semua. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah karya Gogoh Mini tahun 2021 yang bertema Roge Sangara Bumi. Ialah karya dari Dwi Kupit asal Banjar Sangkan Aji, Sideman Karangasem. Ogogoh mini ini yang memiliki tinggi kurang lebih 90 cm yang bertema Roge Sangara Bumi yang berisikan tentang tata cara pemeliharaan bumi yang dari gambaran visual ogogoh tersebut menggambarkan sebab yang terjadi apabila dunia telah dikotori. Maka dari itu, kita umat Hindu yang setiap 5 tahun sekali mengadakan upacara Tawur Agung Panca Walikrama dengan harapan para dewa tidak lagi marah dan dapat memaafkan kelakuan manusia. Kita mulai dari bagian bawah dari ogogoh mini ini, yaitu adanya sebuah kepala raksasa yang hanya bertumpu dengan ujung lidahnya dengan ekspresi yang marah, dan di atas kepalanya adalah globe atau bola dunia yang menggambarkan bentuk bumi, dan di atasnya lagi terhubung dengan ujung lidah kepala raksasa yang memiliki 2 tangan, di mana di tangan kanan atasnya terhubung dengan jari manis dan jari kelingking dari tokoh raksasa yang memiliki postur atau badan yang besar dengan berdiri satu kaki yang sedang membawa senjata di tangan kanannya. Dengan kesimpulan, ogogoh ini memiliki rancang bangun yang ekstrim dengan 4 tokoh karakter yang tersusun secara siksak dengan tumpuan atau pijakan yang terlihat dengan skala kecil. Ogogoh ini menggunakan bahan ramah lingkungan dengan kategori ogogoh non-mesin. Menurut saya pribadi, baik dilihat dari segi ekspresi, rancang bangunannya, serta penggunaan dan penempatan di tiap tokoh karakternya sangat sesuai secara visual untuk menggambarkan keadaan bumi yang dilihat berbagai sudut dimensi pandang yang seolah-olah sedang terkena wabah atau cemer, yang secara pandangan niskala terlihat dikelilingi atau diganggu oleh sang buta kala. Demikian review dari karya Gogoh Mini tersebut yang berjudul Roge Sangara Bumi. Bila ada yang ingin menambahkan terkait review dari ogogoh tersebut, silakan tulis di kolom komentar yang berada di bawah video ini. Sekian dari saya, salam seni, salam Badabas Bali. Om Santi Santi Santi. Om.